Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku, Fitria Chandra 5. Selamat datang di channel YouTube aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like-nya dan share untuk teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Baiklah, selama-lama sesuai judulnya, kali ini aku bakal nge-review braset dari mereknya Vocalur nih. Jadi braset ini ada 10 brush dan satu pouch nih buat naruh brushnya. Tapi sebelum ke reviewnya, aku bakal ngasih tahu sedikit tentang hal yang perlu kalian pertimbangin sebelum beli brush. 5 hal penting ini aku dapat dari artikel jurnalsosial.com. Apa aja sih 5 hal berikut? Yuk lanjut. Yang pertama, pilih jenis sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalian tuh sebenarnya butuh brush yang kayak apa sih? Nah, kalian harus tahu dulu. Brushnya sendiri ada 3 macam, ada flat brush, angel brush, dan fan brush. Masing-masingnya ini punya fungsi yang berbeda. Jadi, sesuaiin juga dengan produk makeup yang kalian pakai. Misalnya nih, flat brush itu digunakan untuk foundation atau powder. Jadi, kalau kalian mau apply powder ke muka kalian, kalian bisa gunain flat brush. Terus selanjutnya ada angel brush. Nah, angel brush ini untuk ngekontur. Dan yang ketiga yaitu ada fan brush, biasanya untuk nail highlighter atau pasti bronzer ke muka kita. Lanjut yang kedua, perhatikan bahan bulu kuasnya. Bulu kuas sendiri itu ada 2 jenis, yang pertama natural atau alami, dan yang kedua sintetik atau buatan. Nah, yang alami ini biasanya terbuat dari bahan-bahan bulu hewan gitu, seperti kambing, domba, tupai, dan lain-lainnya. Dan kalau sintetik atau buatan ini biasanya terbuat dari nilon dan polyester gitu. Yang ketiga itu gunakan kuas dengan ukuran dan gagang yang pas. Jadi kuas makeup yang bagus, yang berkualitas itu akan memiliki gagang yang kokoh, kemudian dengan ukurannya yang pas. Jadi sesuai dengan anatomi tangan kita gitu. Jadi pas kita nge-apply ke muka itu nggak kependekan atau kepanjangan gitu. Lanjut yang keempat, pilihlah brush yang aman untuk kulit sensitif. Nah, jika kalian-kalian nih yang punya kulit sensitif, ya hati-hati dalam memilih brush. Dan salah satunya yang bisa nyebabin kulit kalian itu sensitif atau timbul jerawat itu adalah kondisi kotor dari brush itu sendiri. Jadi jangan malas ya untuk bersihin brushnya. Terus yang kedua dari bahannya. Jadi kalian harus hati-hati dalam memilih bahan dari kuas atau brush yang kalian beli. Atau yang kelima itu investasi jangka panjang. Kenapa sih investasi jangka panjang? Karena kalau kalian beli brush yang tidak mudah rusak, terus juga awet dan bulu-bulunya nggak mudah rontok, itu bakal kepake lama banget. Apalagi kalian yang suka makeup ya. Jadi kebiasaannya sih harga brush yang cukup berkualitas itu dibanderol atas harga 100 ribuan gitu. Nggak lama-lama kita lanjut ke reviewnya. Nah, itu tadi 5 hal penting yang perlu kalian pertimbangin sebelum kalian beli brush. Nah, lanjut sekarang kita ke reviewnya. Jadi brushnya itu ada 10 nih, kayak gini aja, banyak banget kan. Nah, 4-nya itu buat eyeshadow dan 6-nya buat bagian wajah. Kita mulai dari yang bagian wajah dulu ya. Ini yang pertama ada buat powder. Nah, powder brush nih. Bentuknya kayak gini. Tuh, di sini ada merek Vocalur-nya. Dan sini ada kayak stainless gitu, warna putih, dan ini bulunya cukup lembut. Ini udah aku pakai ya. Jadi brush ini udah aku pakai sekitar 3 kali dan aku udah ngerasain gimana bedanya dengan brush aku sebelumnya. Untuk powder brushnya ini aku nggak terlalu suka ya kalau untuk ngeplay yang powder yang tabur gitu, bedak tabur, karena dia kayak nggak ngebawa si bedak itu untuk ke muka, jadi kayak menyerap ke dalamnya sih gitu. Tapi kalau untuk bedak padat ini
bagus gitu. Nah, ini yang versi kecilnya. Jadi ini versi kecilnya dari brush powder tadi ini. Ini bentuknya begini, misalnya, cuman ini lebih kecil aja. Tuh. Dia juga lembut, nggak mudah rontok, dan gagangnya ini cukup kuat. Di sini juga sama ada stainlessnya gitu. Terus ini adalah brush untuk apply foundation. Jadi buat kalian yang biasa pakai beauty blender, dan ini juga bisa nih kalian pakai untuk option kalau beauty blender kalian lagi apa kotor gitu, ini bisa banget dipakai nih. Bentuknya pipih gitu, flat gitu. Tadi aku udah pakai lagi untuk ngerasain gitu ya bedanya kalau pakai beauty blender sama pakai yang brush ini. Hasilnya sih nggak terlalu jauh beda, jadi aku suka dengan brush ini. Terus lanjut ke blush on. Ini buat brushnya untuk kita ngeplay blush on. Lihatin nggak sih? Nah tuh saya tuh kotor udah aku pakai juga. Aku sih suka ya dengan ininya, tetapi aku suka dengan tekstur bulunya tuh lembut, nggak mudah rontok. Tapi nggak tahu kenapa pakai ini kayak aku nggak ngerasain gitu blush on itu ngeplay di muka gitu. Jadi kayak ngerasa si blush itu malah keambil di brushnya ini, di bulunya ini. Jadi kalau untuk apply pertama kali aku nggak pakai ini. Untuk ini aku pakai untuk ngeblend si blush onnya gitu. Lanjut ini untuk highlighter. Tuh. Lembut juga sama. Tuh, kokoh juga. Untuk highlighter aku ini enggak ada komen, aku suka karena sekali apply gini si apa highlighternya itu enggak ke bawah di brushnya tapi langsung ada di muka aku gitu. Ini juga Big Fine Brush. Ini untuk highlighter juga. Ini enggak kayak produk sebelumnya, brush sebelumnya maksud aku. Ini cukup enggak nyerap produknya. Jadi kalau aku pakai kayak gini langsung keluar gitu si produknya, enggak nyerap di brushnya. Tuh. Nah, ini udah selesai 6 brush untuk bagian wajah. Kita lanjut ke bagian eyeshadow. Nah, ini ada 4 brush untuk eyeshadow-nya. Yang pertama ini yang kecil banget nih ya. Kalau kata aku sih ini buat ini sih kayak nge-conceal si alis kita gitu, ngerapihin pakai concealer gitu. Ini tapi aku kurang suka karena ini terlalu kecil banget gitu loh. Tuh, jadi kayak susah gitu nganuin concealernya. Sorry. Kecil banget. Aku kurang suka ya dengan yang ini. Terus lanjut yang brush selanjutnya. Ini untuk eyeshadow. Biasanya sih aku ngeplay-nya buat yang eyeshadow bawah mata gitu, yang kayak gini. Nah, ini aku pakainya di bawah karena dia terlalu kecil juga. Kalau untuk yang bagian atas itu kayak kurang mantep gitu loh. Kurang mantep. Jadi aku biasanya ngeplay yang bagian bawah itu, bawah mata ini. Nih, pakai ini. Brush yang ini. Nah, lanjut ini yang buat eyeshadow-nya. Nah, biasanya aku ngeplay eyeshadow yang mata ini, aku pakai brush yang ini. Ini. Karena enak itu sih kayak apa ya? Pas gitu. Dia enggak ngambil si produk eyeshadow-nya tuh enggak ngambil terlalu banyak di brush-nya. Jadi pas aku pakai itu langsung keluar gitu, walaupun ada tetap dikit keambil di brush-nya tapi enggak terlalu banyak. Aku suka. Nah, yang terakhir ini brush untuk bagian hidung gitu. Jadi buat kalian yang mau shading hidungnya, ini bagus. Dan aku enggak ada komen buat brush yang ini gitu. Nah, itu tadi 10 brush dari merknya Vocalure. Overall aku suka banget dengan
produknya Vokalure ini karena satu, yang pertama itu harganya sangat terjangkau, apalagi di tahun 2020 ini harga brushnya udah cukup turun dari harga tahun sebelumnya gitu. Ini aku beli hanya 120-an aja dan dapat 10 brush ini. Bayangin kan, murah banget gitu. Jadi kalau misalkan dibagi rata nih, satu produknya cuma harga 12.000, bayangin dapat brush yang bagus, nih enggak kasar dan enggak mudah rontok dan gagangnya ini kokoh. Duh, kayak kalau enggak beli kali nyesel banget sih. Apalagi sekarang harganya udah mulai murah gitu. Ini aku belinya di marketplace ya, di online. Dan aku suka sih karena si gagangnya ini pas gitu di tangan, nggak kependekan dan nggak kepanjangan gitu. Dan ini juga kuat dan bulunya sih suka banget, ya ampun, bulunya tuh lembut banget di muka tuh, jadi kayak duh enak gitu gini-gininnya. Pokoknya kalian yang belum coba dan belum beli brush ini, kalian harus beli, apalagi buat kalian yang pemula. Brush ini terjual ada yang satuan dan ada yang juga 6 piece gitu. Ada juga yang satu set sebanyak 10 piece bersama dengan pouch-nya. Nah, ini pouch-nya bagus dan muat banget untuk masukin semuanya ke sini. Ini masukin ya. Tuh, muat kan, dan bahannya itu dalamnya lembut gitu loh pouch-nya tuh. Jadi kalian enggak usah takut kalau si pouch ini bakal ngerusak bulunya gitu. Dan kalau misalkan kalian masih kurang yakin, kalian bisa masukin lagi si brush ini ke dalam plastiknya. Tuh nih misalnya ya. Aku kasih contoh deh. Nah, jadi buat kalian yang takut kalau brush-nya itu rusak atau kenapa-napa atau rontok gitu, nah kalian bisa lagi masukin ke plastiknya kayak gini tuh. Jadi si brush ini bakal tetap aman dan gak kegoyang-goyang atau ketarik-tarik dengan brush yang lain atau dengan benda yang lain. Jadi kalian tetap bisa masukin lagi ke dalam, tapi jangan dibuang ya ininya, plastiknya, dan masukin lagi ke dalam ininya. Aku biasanya sih seperti itu supaya tetap brush-brush aku tuh bagus gitu dan gak mudah rusak dan awet sampai bertahun-tahun. Oke, segitu aja produk review untuk brush and Vokalure ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar aku semakin semangat untuk bikin video. Oke, see you next video. Bye-bye.